Okey, Assalamualaikum dan selamat Tahun Baru Cina kepada yang meraihkan hari ini. Okey, gongsi, 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 Fat Chai. Okey, hari ini bersiaran taklimat ibu bapa 1.0 Google Classroom. Okey, kita bermula pada pukul 10 pagi di channel YouTube Lensa SKSA. Jangan lupa komen, like, share dan subscribe channel YouTube Sekolah SK, sorry, SK Seri Apang. Okey, bersama kita hari ini siapa yang tak kenal, okey, barisan pentadbir SK Seri Apang, iaitu terdiri daripada guru besar iaitu Encik Badru Hisham. Okey, dan juga penolong kanan pentadbiran kita iaitu Puan Lily Hafizah. Dan saya sebenarnya saya Cikgu Syafwan Azlan bin Salih selaku penyiaran Google Classroom untuk SK Seri Apang. Okey, so hari ini kita bukannya secara formal, hanya secara santai saja, iaitu untuk memberi maklumat mengenai Google Classroom untuk para ibu bapa. Okey, sebab sebelum ni saya banyak terima message-message call daripada ibu bapa untuk ibu bapa explore mengenai Google Classroom. Maklumlah sebab sekarang ni PDPR, PKP, murid-murid pun banyak menggunakan secara online lah, WhatsApp, Telegram. So Google Classroom adalah satu medium yang memudahkan para cikgu dan ibu bapa sebenarnya. Tapi sebelum tu, saya memberikan laluan kepada Tuan Guru Besar kita untuk memberi sepatah dua kata. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Tahun Baru Cina kepada ibu bapa yang meraihkannya. Terlebih dulu saya bersyukur kepada Tuhan kerana dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ataupun satu program pada pagi ini, di pagi yang sangat berkat, pagi Jumaat. Dan juga program yang sangat baik bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik. Puan Lily Hafizah selaku penolong kanan pentadbiran, Puan Habibah Baharum penolong kanan hal awal murid, Encik Nurul Azwan penolong kanan core curriculum, Encik Safwan sendiri selaku moderator ataupun selaku guru penyelas bestari SK Seri Ampang yang baru. Terima kasih di atas inisiatif atau usaha untuk membuat pertemuan kita pada pagi ini. Guru-guru SK Seri Ampang yang saya kasihi serta ibu bapa SK Seri Ampang yang amat saya hormati sekalian. Terlebih dulu saya mohon ampun dan maaf kerana terpaksa mengambil sedikit masa semasa cuti umum ini. Tetapi kita buat semasa cuti umum ini adalah atas survey juga. Atas survey yang terlibat oleh Cikgu Syafwan yang meminta supaya ibu bapa memilih masa yang sesuai untuk buat program ini. Dan kebanyakannya ataupun lebih daripada berapa persen yang meminta supaya program ini diadakan pada hari ini, iaitu semasa cuti umum. Mungkin ibu bapa beranggapan bahawa masa untuk mereka bersama-sama dan juga lebih santai, tak kerja-kerja kalau di waktu kerja yang lain. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih di atas penyertaan semua ibu bapa pada pagi ini yang sudi meluangkan masa sedikit demi kepentingan pendidikan anak-anak mereka buat masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harapkan semoga penerangan yang akan diberikan oleh Encik Syafwan sebentar nanti sedikit sebanyak akan membuka sedikit minda, akan memberikan sedikit pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Google Classroom ini. Sebab banyak kelebihan yang terdapat pada Google Classroom ini berbanding dengan bab-bab yang lain. Dan saya harapkan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya dengan Encik Syafwan ataupun Puan Lily sendiri yang penolongkanan pentadbiran saya yang mahir tentang Google Classroom ni. Saya rasa itu saja buat sebagai ucapan pendahuluan saya. Selamat kita bertemu. Dan saya harapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini sedikit sebanyak akan memberikan pencerahan. Dan sekiranya masih lagi tak berapa nak faham, jangan rasa segan-segan, jangan rasa malu-malu untuk terus direct dengan Encik Syafwan bertanyakan tentang
Google Classroom ini supaya kita lebih mendapat pencerahan demi pendidikan anak-anak kita dalam norma baru persekolahan kita pada tahun 2021 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya serah semula pada Cikgu Syafwan. Okey, terima kasih kepada Tuan Guru Besar kita. Okey, atas ucapan pertama. Okey, seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi lah. Okey, kita secara santai saja. Ambil tu kepada para ibu bapa, bolehlah kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah tulis di ruangan chatting. InsyaAllah Puan Lily Hafiza akan ambil soalan tu dan kita boleh bincang melalui sesi pertanyaan FAQ nanti. So sekarang ni saya akan bermula untuk taklimat ibu bapa 1.0 Google Classroom. Okay. Okay, so ini taklimat. Okay. So ini adalah siaran kali pertama. Kita mula. Okey, sebelum kita masuk dalam Google Classroom, ini dapatan daripada tinjauan peranti data yang saya dah bagi pada guru kelas untuk ibu bapa isi. Okey, data ni adalah paling latest iaitu malam tadilah pada pukul 8.50 malam. Okey, dapatan kita. Okey, so seramai daripada 835 respon. 835 daripada jumlah murid, seingat saya 891. Okey, adalah sikit. Okey, so lebih kurang maksudnya yang murid, maksudnya di rumah lah, di rumah kebanyakannya ada internet, iaitu unlimited data lebih kurang 49%. Okey, lebih kurang 416 lebih kurang. Okey, lepas tu yang data terhad iaitu limited data, maksudnya ada kuota lebih kurang 48.6%. Okey, 409 murid dan tiada data langsung. Maksudnya tak ada unlimited data, kiranya tak ada data lah, lebih kurang 20 murid saja. Okey. So ini untuk data internet. Okey, so ini lebih berfokus mengikut aras, iaitu murid prasekolah. Okey, ini kajian adakah anda ada peranti digital? Okey, adakah anda ada peranti digital, iaitu seperti komputer, komputer riba, laptop, tablet dan telefon bimbit. Tak kisahlah pakai Android ke pakai iPhone pun itu dikira juga. Okey, untuk kegunaan PDPR. So murid yang ada peranti sendiri adalah 16.3% dan murid kena pinjam peranti ibu bapa 83.7%. Seramai 43 murid daripada 50 murid yang telah ibu bapa respon lah. Ini untuk prasekolah. Seterusnya, murid tahun 1. Okey, seramai 114 responden telah buat, ibu bapa telah bagi respon. Okey, untuk tahun 1 hanya 2 orang saja yang tiada peranti. 2 orang saja, 2 murid saja yang tiada peranti dan kebanyakannya hampir 82% yang meminjam peranti ibu bapa dan selebihnya 17.4% ni lebih kurang 23 murid lah yang ada peranti sendiri. Okey, seterusnya untuk murid tahun 2, seramai 134 murid ibu bapa telah respon. Okey, ini yang tiada peranti untuk tahun 2 pun 2 orang juga. Okey, yang tiada peranti hampir 80% yang meminjam peranti ibu bapa dan selebihnya mereka ada peranti sendiri. Okey, tahun 3 124 murid. Okey, ini kiranya untuk tahun 3 semua ada peranti. Okey, tapi ramai yang meminjam peranti ibu bapa lah, hampir 72% dan selebihnya mereka ada peranti sendiri. Okey, so untuk tahun 4, okey, murid tahun 4 yang tiada peranti hanya 2 orang saja yang tiada peranti, 64.1% yang meminjam peranti ibu bapa mereka dan 34.4% mereka ada peranti sendiri. Okey, tahun 5 hampir semua murid tahun 5 tiada yang tiada peranti. Mereka ada peranti sendiri dan ini pun pecahan yang mereka ada peranti sendiri tu pun dah banyak sebab mereka dah tahun 5 kan, sebab mereka boleh ada handphone sendiri.
So 42.5% dah ada dah peranti sendiri, manakala hampir 58% mereka meminjam peranti ibu bapa. Dan seterusnya, terakhir sekali tahun 6. Okay, murid tahun 6, 45.9%, iaitu hampir separuh juga lah, yang 56 yang ada peranti sendiri, manakala 66 murid yang meminjam peranti ibu bapa. Okay, itu adalah dapatan daripada peranti kita. So ini secara umum, okay, PTPR kita, okay, PTPR kita ada dalam 4 sekejap eh. Okay, ni PTPR kita, yang pertama iaitu dalam talian. Maksudnya dalam talian ni, guru berinteraksi dengan murid, iaitu sama ada dalam Google Meet, Microsoft Teams, ataupun menggunakan Zoom, ataupun Webex dan lain-lain aplikasi. Setakat ni yang saya tengok apa dapatan daripada cikgu-cikgu, ada yang buat sesi Google Meet. Itu bermaksudnya PTPR dalam talian. Okey. Yang kedua adalah luar talian. Okey, offline, luar talian, iaitu menggunakan aplikasi Google Classroom, aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, Google Form dan sebagainya lah, tapi ini yang utamalah. Okey. Dan buku aktiviti pun, buku aktiviti ataupun buku tulis, itu sebenarnya dalam luar talian juga. Okey. Lain-lain ni apa yang cikgu subjek mereka fikir untuk kemudahan mereka lah, itu mereka under mereka lah. Tapi pihak sekolah dalam Kitab Utara memang hanya dua cara ini saja, iaitu dalam talian dan luar talian. Okey, seterusnya. Okey, ini sebenarnya kalau untuk menjayakan program online, okey, sama ada tak kisahlah program sekolah ke yang melibatkan sekolah, kita memerlukan empat benda penting ni. Okey, iaitu saya senang ya, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Okey, iaitu kita mula daripada pentadbir, pentadbir merancang program pembangunan ICT untuk semua warga SK Seri Ampang. Dan seterusnya, guru melaksanakan program yang telah dirancang oleh pihak pentadbir. Dan ibu bapa pula menyokong program-program yang diadakan oleh pihak sekolah dengan menyediakan apa yang sepatutnya untuk anak mereka. Okey. Dan seterusnya, murid pula, okey, menyertai program-program yang diadakan oleh pihak sekolah. Kalau salah satu daripada empat benda penting ni tak dapat bekerjasama, so program kita tidak dapat berjalan dengan lancar. Paling senang, bersatu teguh, bercerai kita roboh. Okey, so seterusnya. Okey, ini untuk memaklumkanlah, okey, kepada ibu bapa, pembangunan ICT guru SK Seri Ampang, insya-Allah saya tengah bercadang dengan pihak pentadbir lah. Okey, setakat ni bengkel-bengkel PLC ya. Eh. PLC ni peer learning community. Okey, tak salah saya lah. Okey. So akhirnya macam ladap lah untuk cikgu-cikgu. Okey, untuk tuan-tuan semua dah buat dah PLC 1.0 untuk para cikgu SK Seri Ampang untuk mengajar PTPR secara online menggunakan digital ink, iaitu pakai paling senang Google Meet menggunakan classroom screen dan juga My Viewbot. Okey, tapi itu sebelum akhirnya. So insyaAllah minggu depan akan ada lagi PLC 2.0 untuk cikgu. Okey, iaitu Google Classroom. Okey. Seterusnya, webinar. Ini webinar pun cikgu-cikgu SK Seri Ampang pun dah banyak join dah. Sebab dalam sekarang sesi PKP kita ni, banyak guru webinar-webinar dalam YouTube Satu Malaysia. Banyak yang dah buat. So cikgu-cikgu kita pun dah banyak join. Banyak ilmu yang mereka dah belajar sendiri. Okey, seterusnya certified teacher. Okey, yang ini sebenarnya dalam derima KPM ada boleh pembelajaran kendiri. So memang ada, Google pun ada dia punya certified teacher level 1, level 2 dengan trainer. Okey, Apple pun ada certified dia, iaitu Apple teacher.
Microsoft pun ada MIE, iaitu Microsoft Innovative Educator. Tu yang basicnya, yang kalau nak yang lebih jauh, MIE Expert. Itu pun cikgu-cikgu akan explore ini pembelajaran terkini. Dan guru-guru juga akan didedahkan dengan gadget-gadget terkini. Okay, contohnya drawing tablet, cam-cam yang terkini, laptop-laptop terkini. Itu untuk pembangunan ICT Guru SK Seri Ampang. Okey, seterusnya. Okey, ini. So, ibu apa, pastikanlah adab murid ataupun etika murid semasa PDPR online. Okey, iaitu ini benda basic lah. Okey, be on time, bersedia lebih awal. Digalakkan masuk awal dalam Google Meet. Tak kelang kabut. Okey. Macam kelas saya sendiri pun, saya bagi link 30 minit lebih awal. Okey, tapi terpulanglah pada cikgu-cikgu lain. Okey, so be prepare. Yang kedua, be prepare. So, bersedia dengan semua kelengkapan ketika PDPR online. Maksudnya, buku tulis ke, alat tulis ke dan sebagainya lah. Kalau boleh, dah depan mata dah. Tak payah nak kelengkabut. Kalau boleh, murid tu, biarlah dekat depan peranti tu. Ketiga, ini paling penting. Pakaian yang sesuai. Okey, memakai pakaian yang sesuai untuk bersiaran di alam maya. Bukan hanya untuk murid sendiri, ibu bapa pun kena alert sikit. Okey, ini adalah isu dia. Tak perlu saya cakap pasal di sini . Okey, pakaian yang sesuai . Okey, so yang ke ni, keep mic mute. Okey, semasa cikgu-cikgu tengah online. Okey, pastikan, ibu bapa pastikan murid-murid, okey, offkan mic untuk memudahkan PDPC cikgu lah. Sebab cikgu pun kadang-kadang akan rakam sesi tu untuk di-share kepada ibu bapa yang tak dapat join. So, kalau murid bising, so dia akan mengganggu sedikit lah. Tapi sekiranya guru suruh onkan mic, onkan mic sebab cikgu, guru pun nak dapat respon daripada murid-murid untuk bercakap ke, untuk tunjuk hasil kerja ke. Okay, lepas tu fokus dengan PDPR. Maksudnya, murid kena fokus macam murid belajar dalam kelas di sekolah. Tapi bila dah online ni, kena fokus yang lebih lah. Sebab kita hanya ada nampak screen sajalah. Okey. Seterusnya, jauhkan dari gangguan. Kalau boleh, bunyi yang bising. Okey, bunyi yang bising. Bunyi yang bising. Lepas tu ada adik-adik main kat belakang ke, buat bising ke. Ibu apalah kena take alert. Okay, sebab kalau boleh, sebelum ni macam pengalaman saya, murid tengah belajar, tutup, ada adik dia kacau. Ambil buku, dah. Yang murid tu terus marah, dah ganggu dah sikit. So itu dah fokus dah hilang lah. Ini yang benda basic lah. Sebenarnya banyak lagi. Okay. Seterusnya. Okay, ini. Ramai pertanyaan daripada parent, ibu apa murid prasekolah. Okay. Setakat ni pihak sekolah hanya menggunakan medium aplikasi WhatsApp ataupun Telegram untuk PDPR prasekolah. Sebab kenapa? Sebab Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, tidak menyediakan ID derima MOE kepada murid prasekolah setakat ini. Okey, saya pun dah rujuk kepada Cikgu Zaf, itu memang JU utamalah. Okey, sebab dia pun tak dapat, sebab KPM memang tak bagi lagi. Tak tahulah, kalau PKP kita bersambung, mungkin next time akan ada nanti, tunggu je lah. Kalau ada, insyaAllah saya akan bagi secepat mungkin. Sebab ramai ibu bapa yang respon, terutama untuk ibu bapa murid prasekolah ni. Mereka excited. Yang saya boleh cadangkan untuk mulakan dahulu ini, iaitu sesi Google Meet kepada murid prasekolah. Okay, so maksudnya ibu bapa boleh pakai ID peribadi. Tak perlu tunggu ID MOE. Google Meet Google Classroom tak boleh lagi. Okay, sebab ada beza ID peribadi dengan ID MOE. Memang banyak beza. Okey, itu info untuk parent murid prasekolah. Okey, seterusnya. Okey, ini kelebihan Google Classroom. Kelebihan Google Classroom. Okey, kelebihan Google Classroom. So, yang paling pertama kita nampak, yang pertama iaitu percuma. Ibu bapa, guru-guru tidak perlu membayar untuk ID ni. Okay. KPM,
Kementerian Pendidikan Malaysia, dia memberikan akaun sebab ada nama, nama baru lah. Kalau tak sebelum ni G Suite Education punya, tapi yang terbarunya Google Workspace. Okay, sebab kalau nak bandingkan dengan ID peribadi, iaitu at gmail.com tu, kalau drive pun, drive Google Drive tu ada limit iaitu 15 GB. Tapi untuk ID MOE, unlimited, memang besar. So, kiranya murid tu akan pakai dari tahun 1 sampai kata 5, dia punya limit untuk drive tu memang unlimited. So, lepas tu ada lagi lah kelebihannya, memang banyak. So, benda percuma. So, kalau kita tak pakai, memang rugi. Sebab benda percuma. Okey, yang kedua, kelebihan iaitu mudah. Memudahkan urusan PDPC. Kalau sebelum ni, ibu bapa anggap WhatsApp tu mudah, Telegram tu mudah. Tapi sebenarnya Google Classroom pun lagi mudah. Sebab sebenarnya, kita hanya hantar kerja rumah kita semua, semuanya dalam cloud. Cloud tu storan awan. Maksudnya tidak memakan cikgu punya handset. Kalau cikgu, ibu bapa pakai hantar apa kerja rumah melalui WhatsApp dan Telegram, akan memakan space dalam handset cikgu. So, bila makan pakai space, sekarang ni dah masuk minggu ketiga, nak masuk minggu keempat, kerja rumah bertambah. So, kita nak layan sampai minggu 20 ke, sekiranya PKP bersambung lah. Okay, so bertambah banyak lah. Itu baru satu subjek. Kalau ada 8 subjek, bertambah-tambah lah space. Last-last, handset cikgu pun jam. Itu salah satulah. So, Google Classroom lah salah satu caranya. Okay, so yang ketiga, kelebihan Google Classroom adalah komunikasi duhala, iaitu ruangan public dan private. Public boleh berbincang dalam satu kelas. Nak perbincangan mengenai pelajaran ke, nak gosip-mosip ke, membawang ke, tak kisah. Okay, tapi cikgu kena pantaulah, kena ada etika lah. Dan private private ni pun sama juga. Itu antara guru dan murid. Murid boleh, boleh bertanya langsung terus lah mengenai apa yang masalah mereka lah dalam pembelajaran hari tu. Okay. So yang keempat, menggantikan penggunaan kertas dan papan tulis. So ini memang nampak setara lah. Itu menjimatkan kos untuk jangka panjang. Okay. Kertas-kertas semua tu lah. Yang kelima, smartphone atau laptop boleh sync. Okay, boleh sync dengan pelbagai apps pendidikan. Memang banyak sekarang ni apps pendidikan, contoh macam peringkat awal dulu Kahoot, okay, Padlet, apa nama yang terbaru punya, Google Classroom, Quizizz, yang terbaru lagi TikTok. TikTok ni memang hot lah sekarang ni. Okay, siapa, cikgu sekolah kita ada buat TikTok. Dan setakat ni saya perasan ada 3 orang. Saya tak boleh. Cikgu TikTok ni, saya tengah belajar lah, tapi sebab saya pun tak berapa kreatif lagi kan. InsyaAllah masih lagi dalam pembelajaran. So, yang maksud smartphone atau laptop scene ni, maksudnya di mana-mana. Kalau smartphone tu, kalau kita pakai ID murid kita, so boleh. Boleh pakai. Yang penting kena ID tu kena ada. Okay. Laptop pun sama. Pakai ID tu pun senang. Okay. Itulah di antara kelebihan Google Classroom GC. Okay. Seterusnya. Okay. Ini carta alih penggunaan Google Classroom. Okay. Yang pertama, ini secara umum iaitu ID MOE dan password. Okey, iaitu dapatkan ID MOE dan password daripada guru kelas dan penyaras. Saya rasa semua ibu bapa dah masuk dah dalam grup WhatsApp kelas ataupun grup Telegram kelas. So boleh kalau tak dapat ID dan password, boleh minta daripada guru kelas, dan kadang-kadang pun guru kelas pun bagi juga nombor saya penyaras untuk mereka berurusan. Saya pun tak apalah, boleh juga. Yang penting kena ada ID dengan password. Okay, yang kedua, login ke dalam peranti. Dah dapat ID dan password, kena login lah. Okay. So, login dalam peranti ni, untuk peringkat pertama, first time memang ada masalah. Yang paling popular masalahnya, you do not have access to Google Classroom. Nanti saya akan tunjuk tutorial macam mana nak handle benda tu. Dan saya akan share tutorial tu nanti. Sebab itu, sebab dia clash ID Gmail peribadi dengan ID MOE. Okey, itu nanti saya akan share. So, yang ketiga, join classroom. Okey, kena minta class code daripada guru mata pelajaran. Okey, dan join lah. Kena minta lah.
sama ada guru kelas akan bagi link. Itu yang pertama. Guru kelas akan bagi link. Link tu, bila bagi link, parent klik link tu, insyaAllah boleh masuk join. Ataupun guru subjek, dia akan bagi class code. Nanti saya akan tunjuk berapa status Google kelas-kelas Google Classroom di SK Seri Ampang. Okay, insyaAllah akan bertambah dari masa ke masa. Yang keempat, parent kena cari bahan PTPC dan assignment dalam Google Classroom tu. Kena pasti tab stream, apa classwork dengan people. Nanti saya akan tunjuk macam mana. Lepas tu, hantar assignment. Guru subjek dah hantar, apa bagi kerja rumah. Macam mana nak hantar assignment kita? Dengan cara yang betul. Sebab saya sebelum ni, ada juga dalam kes saya, saya dah buat Google Classroom. Dia buat dua cara. Pertama, dia hantar juga melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kedua, dia hantar juga melalui Google Classroom. Okay, sepatutnya saya nak utamakan Google Classroom. Untuk kelas saya, saya kalau boleh, paling last pun guna penghantaran melalui WhatsApp dan Telegram, kalau boleh, bulan 3 itu paling last. Okay, bulan 4 ke atas tu kalau boleh, nak sepenuhnya pakai Google Classroom. Andai kata kalau PKP bersambung. Kalau bersemuka, itu lain sikit lah. Okay, dan kelima, macam mana kita nak semak assignment. Iaitu menyemak kerja rumah yang telah disemak oleh guru mata pelajaran. Kita boleh tengok apa yang kita salah, apa feedback daripada guru subjek terhadap kerja rumah anak kita. Itu yang secara umum lah. So yang ini yang pertama, yang penting, okay, portal terima ke KPM ni. Okay, portal.moe.edu.my ataupun portal.moe-dl.edu.my. Dia memang ada dua sebab anda kata yang pertama ni jam ataupun server down ke, boleh masuk yang kedua ni. So dia tak nak ambil macam contoh macam Ford VLE dulu. Kalau dah breakdown apa habis. Okay, so contoh ID murid, depan dia mesti M, tolak, lepas tu ada 6 nombor ataupun 7 nombor. Lepas tu add moe-dl.edu.my. Okay, selalunya ibu bapa dia akan terlepas dash ni, tolak ni. Saya panggil tolak, tapi sebenarnya dash lah. Dia akan buat m nombor at moe.dl.edu.my. Memang tak dapat masuk. So, pastikan ada dash. Password, saya tak boleh nak cakap di YouTube live. Rasanya ibu apa boleh minta daripada guru kelas. Memang saya dah selaraskan adalah satu sekolah. Tapi anda kata ada permintaan dan tujuan ni kenapa, insyaAllah saya akan reset semula lah. Okay, so ini untuk yang pertama, ID MOE dan password. Login ke dalam peranti. Kalau sesiapa yang dah masuk channel Telegram GC SK Seri Ampang, saya dah share dah link-link video macam mana kita nak masuk first time untuk menggunakan laptop ataupun menggunakan Android. Video mengenai login ke dalam peranti iPhone, insyaAllah akan datang. Okay, insyaAllah akan datang untuk login iPhone dan MacBook. MacBook lebih kurang sama je, tapi iPhone ni lain sedikit. Okay, sebab untuk setakat ni, video 2 ni memang A to Z dah. Saya dah tunjuk dah macam mana kita nak login kali pertama, macam mana kita nak join classroom menggunakan class code. Okay, dan lepas tu macam mana kita nak hantar assignment. Dah tunjuk dah dalam 2 tutorial ni. Okay, nanti saya akan share lah macam mana. Rasanya kalau sebelum ni yang parent ibu apa pun yang dah tanya saya, saya memang share link inilah YouTube ni. Dan sebenarnya dalam YouTube pun dah banyak dah orang buat video mengenai Q&A Google Classroom untuk KPM. Memang banyak. Ni saya buat saya punya lah. Paling mudah terpulang nak ikut cara mana pun. Okay, seterusnya. Okay, ini ketiga, join classroom. Ini basic tadi. Empat. Nanti saya akan buat hands on secara cepat. Cepat sikit. Okay. Ini secara status lah. Dalam 11, setakat 11 Februari itu semalam untuk kelas Bahasa Melayu ada 11 classroom. Dari tahun 1 sampai tahun 6 lah setakat ni. Nanti kelas kod ni saya akan masukkan dalam channel Telegram GC SK Seri Ampang. So siapa yang belum join lagi,
Nanti di akhir slide saya akan share dia punya link. Bahasa Inggeris ada 11 kelas juga daripada 24 kelas. Matematik ada 13 kelas daripada 24. Sains ada 11 kelas. Okey. Pendidikan Islam ada 9 kelas. Bahasa Arab ada 10 kelas. PJPK ada 8 kelas. Pendidikan moral setakat ni baru saja 2 kelas. Pendidikan seni visual ada 9 kelas. Pendidikan muzik ada 2 kelas. Tasmik ada 4 kelas. Sejarah 3 kelas. Okay, yang lain insyaAllah akan datang, akan ada mengikut cikgu-cikgu lah. Sebab mereka belum diberi pendedahan lah mengenai Google Classroom. InsyaAllah minggu depan PLC 2.0 untuk para guru akan on. InsyaAllah kelas nanti saya akan update lah perkembangan Google Classroom di dalam channel GCSK Seri Ampang dalam Telegram. Okay, so ini selalunya jenis-jenis assignment kerja rumah dalam Google Classroom. Benda yang paling basic iaitu snapshot gambar. So kiranya murid dia buat dalam buku tulis. Okey, contoh kiranya soalan tambah. Okey, tambah, lepas tu murid akan tangkap gambar dan hantar melalui Google Classroom. Itu benda basic. Yang kedua iaitu hantar video. Murid dia buat video, lepas tu dah siap hantar melalui Google Classroom. Nanti saya akan buat hands on lah sekejap eh. Dan yang ketiga Google Apps iaitu Google Docs, menggunakan menghantarkan menggunakan Google Docs, Google Slide, Google Sheets, dan Google Form. Okey, sebenarnya Google Docs ni macam Microsoft Word, Google Slide macam Microsoft PowerPoint, Google Sheets macam Microsoft Excel, Google Form ni ada juga Microsoft Form, itu lain sikit. Okey, so akhirnya guru dihantar macam satu word lah dalam Google Docs. So murid kena type lah. Murid akan type dan hantar semula pada guru. Itu menggunakan Google Apps. Okey, dan sebenarnya ini adalah percuma. Dan semuanya secara online, tak payah cari butang save. Dia automatic save. Okey, lebih kurang bagi 5 saat ke 10 saat. Lebih kurang. Dia akan auto save. Okay, so yang popularnya sekarang ni Quizzes. Okay, memang murid pun suka jawab soalan Quizzes. Okay, so sebenarnya Quizzes pun boleh juga guru hantar melalui Google Classroom. Okay, dan murid hantar kerja rumah, ada cara dia lah nanti, senang aja. Dan yang Kahoot, Bookwall ni pun apps pendidikan lah. Okay. Tu nanti sama juga di sini dan lain-lain apps pendidikan pun sama juga. Okey, ini sama sebenarnya. Tapi kebanyakan yang popular Google Apps, hantar video, gambar dengan Quizzes. Itu untuk jenis assignment dan kerja rumah. Okey, sebelum kita masuk FAQ. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak hantar melalui hantar assignment kerja rumah. Tapi sebelum tu, rasanya sementara saya ingat saya set up, Puan Lily boleh respon tak kalau terhadap soalan-soalan soalan daripada ibu apa sementara saya tengah set up untuk online ni. Boleh eh, Puan Lily? Sekejap eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa SK Seri Ampang. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang dapat bersama-sama untuk program pada pagi ini. Jadi ada beberapa soalan yang saya dapat kenal pasti di ruangan chat. Okay. Salah satunya pertanyaan dari Encik Azizi. Okay, berkenaan tentang ibu bapa yang terpaksa maknanya berkongsi dengan adik-beradik yang lain perantinya. Okay, dalam soal sidik yang kami buat,
menjurus kepada tentang penggunaan sama ada murid tu menggunakan peranti sendiri, okay, ataupun meminjam daripada ibu bapa. Jadi pihak sekolah faham, ya. Ramai yang ibu bapa yang mempunyai mungkin anak bukan seorang, bukan dua, lebih daripada itu. Dan masalahnya peranti satu sahaja. Jadi anak-anak meminjam. Jadi sebab itu seperti mana yang telah Cikgu Safwan beritahu tadi, kaedah PDPR yang dijalankan oleh guru-guru SK Seri Ampang ni sama ada dua, iaitu dalam talian dan luar talian. Jadi mungkin ibu bapa yang ada masalah seperti ini, ya, kaedah pendekatan PDPR yang kita boleh jalankan ialah secara luar talian. Maknanya mungkin pada hari tersebut guru-guru akan bagi latihan, tapi anak-anak diberi kelonggaran untuk buat, ya, pada petang, malam atau keesokannya, sebab saya pasti kebanyakan cikgu-cikgu ada bagi masa, tempoh untuk anak-anak ni untuk selesaikan kerja. Jadi saya harap okay, ibu bapa jangan susah hati, ya, kita sama-sama bantu anak-anak didik kita supaya setiap pembelajaran dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Okay? Baik, saya tengok lagi untuk pertanyaan seterusnya, iaitu okay, terima kasih pada Encik Ferry Fazil, cadangan tentang semua subjek, ya, dijalankan dalam GC. Okay, jadi tadi Cikgu Safwan telah tunjukkan beberapa kelas, ya, yang telah menyediakan GC, class code untuk subjek masing-masing, guru-guru subjek. Jadi mungkin untuk penggunaan GC ini, Google Classroom ni, kami akan lebih tambah baik, maknanya melibatkan semua guru-guru. Jadi sebab itu pada hari ini kita adakan program seperti ini untuk memberi pendedahan kepada ibu bapa semua, ya, tentang pentingnya, okay, kaedah penggunaan Google Classroom ini, ya, kepada ibu-ibu. Jadi insyaAllah, ya, kelihatan kita, ya, kita akan tambah baik lagi, maknanya kita akan cuba untuk semua guru-guru menggunakan Google Classroom ini sebagai salah satu kaedah PDPR berbanding sebelum ni kebanyakan guru-guru menggunakan WhatsApp ataupun Telegram untuk menyalurkan PDR dan nak operasi. Okey, terima kasih Mr. Okay, dari Puan Fahana. Puan Fahana ada dua soalan. Okey, betul. Okey, tentang Google Classroom juga. Ya, siapa yang mana ibu bapa yang telah install Google Classroom dalam peranti masing-masing, ya, mereka akan dapat email sebenarnya. Mereka akan dapat notification tentang tugas kerja yang diberi oleh guru. Okay. Dan juga mungkin dari sini Puan-Puan Anam ada terlibat dengan cikgu. Okay, jadi cuba minta apa guru sebagai apa untuk take note, untuk mute. Okay. Jadi sebenarnya yang telah diberitahu tadi, ya, guru-guru pun masih lagi belajar untuk menggunakan, untuk mantapkan lagi penggunaan GC ni. Jadi apa-apa cadangan daripada ibu bapa, saya ucapkan terima kasih. Okay, kita akan buat penambahbaikan untuk beri pendedahan kepada guru. Okay, Encik Amjad Anas tentang username dan password tahun 6 ke tingkatan 1. Okay, untuk makluman Encik Amjad, untuk murid yang dah ke sekolah menengah, ya, sebenarnya ID yang telah disalurkan ke sekolah menengah. Jadi nanti rujuk kepada guru kelas dan itu minta guru kelas di sekolah menengah rujuk kepada guru penyelaras sekali untuk dapatkan ID dan juga password untuk murid yang berada di sekolah menengah. Okey, okay, Puan Lili, Puan Lili. Puan Lili, okay, Lili. Kita sambung lagi, eh, untuk sesi FAQ, okay. Okey, terima kasih kepada Puan Lili. Saya dah set up dah sebenarnya. Okey, so sekarang ni kita
Untuk sekejap saya setting sekejap. Okey. So sekarang ni kita akan buat sekejap untuk tutorial untuk menghantar assignment. Okey. Okey, ini mulai handset lah. Sebab rasanya kebanyakannya murid, ini handset saya lah ni. Okey. Murid meminjam peranti ibu bapa mereka. Kebanyakannya handset lah, handphone. Okey, saya tunjuk handphone dahulu. Okey, abaikan WhatsApp saya tu lah. Okey. So ini yang penting buka dulu Google Classroom. Sekejap mana saya letak. Google Classroom. Okey. Pastikan ID adalah ID murid lah. Macam saya ni, saya banyak. Saya masuk ID anak saya. Okey. So saya sebenarnya saya dah buat dah ni. Okey. Ini. Okey, contoh. Okey, ini adalah paparan untuk Google Classroom melalui Android. Yang penting parent kena biasakan ada 3 tab bawah ni, iaitu stream, okay, classwork dan people. 3 benda ni, stream, classwork dan people. Okay, so stream adalah sebarang pengumuman ataupun nak chatting ataupun nak bertanyakan kepada ibu bapa, daripada murid kepada guru. Ni kena yang public lah. Kiranya semua boleh. Nah ni. Pengumuman mengenai assignment macam saya dah masuk kan. Ini contoh ni sebenarnya ni grup contoh je lah. Okay. So murid-murid, tapi murid-murid boleh tanyalah dalam ni semua. Boleh sembang-sembang lah stream ni. Macam chatting. Macam kelas saya, Google Classroom saya, ada yang hantar kerja rumah dalam stream. Itu sebenarnya salah. Sebab kerja rumah bukannya dalam ni. Okay, sebenarnya kerja rumah dalam tab classwork. Dalam tab classwork. Di sini. Okay. Yang atas ni abaikanlah. Ini yang lama punya. Saya dah buat. Ni. KR tu singkatan kepada kerja rumah. KR tu eh. So, saya dah buat dah. KR tegak. Ini contoh kerja rumah lah. KR tangkap gambar. KR video, KR Google Apps, KR Quizzes, KR Kahoot dan KR Padlet. Ni apps pendidikan. Okey, ni adalah antaranya. So, yang penting kita boleh tengok due date dia, kerja rumah kena hantar bila. Macam ni saya setting semua hari Isnin ke depan, ada yang esok, terpulanglah. So, kiranya kalau murid tak hantar guru subjek akan dapat missing, tak hantar. Kalau kita hantar lewat pun boleh detect. Dan late. Kalau hantar on time, okeylah. Okey, so sekarang ni macam mana nak nak hantar? Nak ni, okey, so kita klik kita mula dulu dengan kerja rumah tangkap gambar ni. So klik kena tekan pada sebelum tu saya pergi ke tab ketiga iaitu people. People ni adalah dalam classmate. Boleh tengok classmate siapa, cikgu apa dalam tu. Ini contoh taklimat saya untuk sekolah lama dulu. Okey, so abaikan. So ni okey untuk classwork ni, so KR tangkap gambar ni, okey, so kita klik pada kerja rumah. Okey. Sila tangkap gambar latihan yang telah disiapkan. Ini arahanlah. So macam mana nak hantar? Ini kelas, kalau kita add class comment, maksudnya satu kelas boleh tengok komen kita. Kalau add private comment, itu antara cikgu dengan murid. Kalau nak hantar, klik pada anak panah ni. See? Okay, so add attachment. Okay, add attachment. So, kalau pakai headset, nak tangkap gambar, take photo lah. Take photo. So, tangkap gambar lah. Contoh lah ni, live tangkap. Contoh ni adalah latihan. Tangkap lah. Okay, dah tangkap. So, alright. Okay. So maksudnya ada satu latihan kita dah hantar. Tunggu jap. Okay. So ini macam tu lah. Okay, so dah hantar. Pastikan klik pada, kita boleh hantar lagi eh. Klik pada hand in. Hand in. So klik pada hand in. Sorry. Saya klik pada mouse pula. Kena pakai handset. Okay, hand in your work. So klik pada hand in. Okay. So work submitted. So, dah hantarlah. So, cikgu pun akan dapatlah kerja rumah kamu. So, tunggu sajalah. Habislah kerja rumah. Kerja rumah untuk tengah gambar. Sama juga video. Selalunya akan rakam video.
So kita pilihlah file apa yang kita nak. File apa yang kita nak. Okay. Dia tengah gambar dengan video lebih kurang sama saja. Okay, Google Apps. Kalau ni, okay, contoh. Saya pergi terus kepada kerja rumah Google Apps. Okay, contoh ni. Okay, sila buat karangan dengan menggunakan Google Docs yang disertakan. Okay, ni contoh sajalah. So, klik pada ni. Okay, attachment ni. Okay, so dia akan buka. Okay. Ada masa sikit. So, ni contohlah. Tajuk bapak saya. Ini karangan kot. Nama pun. Okay, so. So, kena buka sini. Kena buka dalam Google Docs. Itu ni. So, kita buatlah. Okay, type lah apa dia punya ni. Okay. Oh, saya minta maaf. Saya tak setting saya punya tu boleh edit. Sepatutnya boleh kena boleh edit. Okay, sepatutnya. Tapi yang penting, insyaAllah cikgu-cikgu dia dah tahu dah setting dia macam mana. So, murid-murid pun kena type lah apa dia punya kerja rumah. Contoh saya ada seorang bapa, type lah. Saya adalah seorang bapa, nama bapa saya ialah Abu. Bapa saya lahir pada 3 Oktober, umur bapa dan seterusnya lah. Type. Okay, dan yang penting, hantar. Okay. So, yang penting bila dah hantar tu, dia automatik. Dia akan save dalam ni. Oh, okay, sorry. Saya terpandang. Okay. Ini hanya, kalau kita klik pada attachment ni, ini hanya tajuk saja. Okay, so paling senang kita klik pada your work. Minta maaf eh, dah lama cuti sangat. Okay, so klik pada attachment ni. Dah automatic, dah keluar nama sendiri dah. Nama anak saya. Okay, saya dah setting awal dah. Tu saya rasa. Okay, sekejap, buka dalam Google Apps. Okay, so boleh tulis lah. So type lah, saya. Mana ni? Boleh lah. Saya ada seterusnya lah. Okay. Dan right. Okay. Dan seterusnya pangkah aja. Dia Google Apps tak perlu nak cari butang save sebab dia auto save. Dalam masa 3 saat ke 5 saat memang auto save. Okay. So bila dah ni, okay, jap. Terus automatik. Jangan lupa klik pada hand in. Okay, hand in. Dia automatik dah tulis nama sendiri dah. Nama anak. So, dah submit dah. Habis. Itu melalui Google Apps. Okay, kebanyakannya ada yang saya tengok guru-guru SK Seriampan dia bagi cikgu-cikgu bahasa Inggeris lah. Banyaknya bagi Google Doc. Okay, Google Slide. Ada banyak lah. Termasuk juga guru bahasa Melayu. Okay. Quizzes, ini yang popular. Okay, ramai yang masuk dalam WhatsApp. Sebenarnya dalam Google Classroom pun sama juga. Okay, boleh jawab juga. Okay, kerja rumah quizzes. Okay, klik sini. Okay, so adalah punya attachment tu. Yang penting tak payah saya klik pada attachment, klik pada your work tu. Okay, sorry, ni kena juga. Okay, sebab dia dah automatic save. Okay, kalau kita pakai peranti handphone, kita klik pada mobile link. Mobile link. Kalau kita pakai laptop, kita kena klik pada web link. Okay, beza eh. Web link ni adalah untuk laptop. Mobile link untuk handset. So, kita klik pada mobile link. Okay. So, dia akan buka. So, ni rasanya saya buat semalam tu. Okay, pilih lah. Okay, ini biasalah permintaan. So, ni soalan crazy lah. Okay, ni untuk first time dia ni lah. Okay, akan tanya. Okay, ni untuk first time lah sebenarnya. Okay, sekejap eh. Tak setting lagi untuk anak saya sebenarnya. Alamak, dia ke ni. Sama eh, sekejap. Untuk first time. Okay. So, terus jawab soalan quizzes. Okay. Start quiz. Okay, nama ni boleh tukar nama lah. Contoh. Okay. Contoh.
Okey. Ah, start game. Kalau kita boleh join dengan ajak kawan-kawan sekali pun boleh nampaklah. Okey, start game. Ah, so dia ni rasanya soalan tambah saya buat. Okey. Ah, contoh 17 tambah 4. Okey, tembak-tembaklah. Tu salah, boleh tahulah. Nanti last kali sebenarnya dia ada muzik ni. Ada muzik sebenarnya. Okey. So 7 tambah 15, dia macam game permainan. Ni quizzes lah, ramai yang suka lah sebenarnya. Okey. Contoh. Dan sebenarnya ini automatic, kini guru-guru tak perlu semak. Automatic markah dia akan masuk dalam Google Classroom kita. Okey. Ni adalah contoh lah. Contoh. Okey, so ini adalah untuk quizzes. Okey, saya rasanya saya boleh skip benda ni. Okey. So macam tu. Okey. Bila kita dah habis untuk quizzes tu, automatik markah dia dah dalam ni dah. Okey. So bila dah habis semua tu, klik pada mark as done. Okey. Kalau dia tak buat, okey, kalau dia tak buat tapi dia mark as done, tak ada markah. Okey. Tapi kalau dia buat, last kali tu hantar, dia automatik update. Okey, itu untuk quizzes. Okey, seterusnya kerja rumah Kahoot. Okey, kerja rumah Kahoot. Macam biasa, klik pada your work. Okey, sorry. Attachment ni, play Kahoot. Okey, alamak, saya dah letak saya punya pin . Kahoot pun popular dululah. Sama juga dia macam quizzes. Okey, tapi Kahoot ni sebenarnya dia suka, dia lebih baik. Ni benar bojak. Tak faham . Okey. Ni apa orang panggil motivasi lah untuk ni. So ni soalan dia apa . Quiz ada 12. What has a pen into ni? Pilih. Ni soalan apa ni, bahasa Inggeris ke apa? Ya kot. Jawablah. Ada masa je. Saya terklik a bag. Salah. Okey, ni contohlah. Okey, banyak sebenarnya soalan ni sebenarnya. Okey, itu antara untuk Kahoot lah. Okey. So seterusnya, yang penting jangan lupa klik pada mark as done sebab dia dah memang link dengan Google Classroom kita. Dengan syarat murid kena jawab sampai habis. Kalau murid keluar macam saya tak habis jawab, tak ada markah. Okey. So itu untuk Kahoot. Padlet ni lebih kepada refleksi sebenarnya. Okey. Okey, masukkan gambar kamu. Okey. Okey, sama juga. Klik pada ni. Padlet ni pun bagus sebenarnya. Okey, sebenarnya jap ni. Contoh . Okey, hantar. Okey, title. Okey. Hari ni cikgu ajar best. Macam refleksi lah untuk Padlet ni, ajar best. Okey, antaranya lah. So bayangkan sebenarnya ini baru satu. Kini dalam satu Padlet ni banyak murid-murid boleh hantar. So guru-guru boleh tengok apa respon terhadap pembelajaran. Ataupun kat sini pun boleh juga nak tanya jawapan, nak tanya soalan yang pendek. Kalau murid nak buat video ke, semua berpusat kat sini ke pun boleh sebenarnya. Padlet. Okey, itu adalah Padlet. Sebenarnya banyak app seperikan ni. Terlampau banyak. Saya tunjuk yang popular lah. Tapi sekarang ni popularnya Quizy lah. Okey, itu habis untuk Quizy. Okey, itu saja rasanya untuk kerja rumah rasanya. Okey, so Puan Lily, boleh untuk sesi FAQ kita? Okey. Sini dah tamat dah untuk sesi taklimat. Jam pun dah hampir sejam kita bersiaran sebenarnya. Okey. Baik, assalamualaikum. Baik, kita sambung balik tanya-tanyaan daripada ibu bapa.
Baik, dan juga cadangan. Ya, saya tengok tadi ada beberapa cadangan. Terima kasih kepada ibu bapa yang faham tentang penggunaan GC. Ya, jadi taklimat kita pada hari ini sebenarnya untuk memberi pendedahan kepada semua ibu bapa tentang kebaikan sebenarnya kaedah penggunaan GC ini. Ya, berbanding cikgu menyalurkan kerja melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ya, jadi seperti mana yang telah diberitahu tadi, ya, kaedah GC ini bukan saja membantu ibu bapa sendiri ya dari segi susunan kerja anak-anak, juga pada guru-guru, ya, memudahkan guru-guru untuk menyemak hasil kerja anak-anak didik masing-masing. Okey, jadi segala komen dan juga cadangan yang telah diberi oleh tuan-tuan dan puan-puan tadi saya sudah ambil, ya, dan saya akan cuba untuk kongsi bersama dengan cikgu-cikgu, ya, supaya PDPR yang akan dijalankan, ya, kita pun tak tahu sampai bila PDPR ini akan dijalankan. Sehingga tempohnya bila. Jadi kita harap kaedah pendekatan yang terbaik yang boleh kita gunakan untuk PDPR anak-anak didik kita ni akan lebih berkesan lah. Ya. Jadi saya harap okay, ibu bapa sedia maklum ya tentang kekangan-kekangan yang dihadapi oleh guru-guru juga, ya, terutama guru-guru yang subjek dia banyak. Ya, okay. Jadi saya juga ada tengok tadi cadangan mengenai cetakan, bahan cetakan. Okay. Jadi apa yang disampaikan dalam GC tadi sebenarnya salah satu cara untuk kita mengurangkan cetakan, ya, kepada yang perlu dibuat oleh ibu bapa. Ya, jadi saya tahu ada yang ibu bapa dah mungkin tahu, ya, ada penggunaan GC ni pelbagai, ya, melalui kuis, ya, yang dibuat Google Form, ya, latihan-latihan. Okay, jadi segala tugasan-tugasan yang dihantar, ya, melalui WhatsApp sebelum ni. Lepas ni kita salurkan saja melalui GC. Jadi ibu bapa tidak perlu lagi susah hati untuk perlu buat cetakan. Juga guru-guru sendiri pun tidak perlu lagi nak tengok, nak scroll setiap WhatsApp untuk semak tugas anak didik. Ya. Jadi saya harap apa saja yang kita sampaikan pada hari ini, ya, kita dapat bersama-sama untuk cari satu pendekatan dan juga kaedah yang terbaik untuk PDPR anak-anak didik kita. Okey. Baik. Okey, cadangan dari Cik Abjad sendiri juga iaitu okey, nak minta biasa saja. Okey. Saya setuju. Maknanya kaedah pastilah video PDP juga boleh dihasilkan, ya, dan semuanya betulnya akan kita salurkan juga dalam GC untuk memudahkan lagi murid-murid mengikuti PDPR yang dijalankan oleh guru-guru. Okey, baik, tentang kerja, ya, okey, saya ada tengok tadi ada juga pertanyaan daripada ibu bapa tentang tugasan kerja yang dihantar kepada guru. Okey, untuk makluman semua ibu bapa, ya, sebenarnya bukanlah tiada had masa. Mungkin cuma had masa yang ditetapkan oleh guru-guru tidak semestinya disiapkan pada hari tersebut. Memandangkan, ya, kami semua faham, ya, ibu bapa ramai yang bekerja, ya. Mungkin pada hari tersebut tidak sempat untuk mengikuti apa tugasan yang diberi oleh guru-guru. Cuma tempoh masa yang diberi oleh cikgu-cikgu dalam tempoh mungkin seminggu lah. Ya? Cuma saya minta lah kerjasama daripada ibu bapa semua. Walaupun tiada had masa, tapi saya mohon ibu bapa luangkan masa dengan anak-anak untuk tahu
okay, kerja-kerja yang diberi oleh guru-guru. Cuma untuk pendedahan pada hari ini, ya, kita hendak beri satu pendedahan, ya, tentang cara ataupun kaedah PDPR yang lebih berkesan, ya, untuk anak-anak didik kita, dan juga melibatkan kerjasama daripada ibu bapa dan juga guru-guru. Jadi saya harap penerangan tentang GC pada hari ini, ya, ibu bapa jelas, ya, dan faham, ya, apa medium. Sebab saya tahu mungkin ada yang ibu bapa selesa dengan cara macam ni, ada yang ibu bapa tak selesa dengan cara macam begini. Jadi sama-samalah kita berusaha dan cari satu pendekatan PDPR yang berkesan untuk anak-anak didik kita. Dan dan hari ini taklimat GC ini diadakan untuk memberi pendedahan tentang pentingnya Google Classroom ini sebagai salah satu media untuk PDPR. Okay, baik. Okay, so itu saja daripada saya. Kalau apa-apa nanti, maknanya mungkin ada maklumat-maklumat terkini, ya. Okay. Tadi pun ada pertanyaan tentang kelas kod anak masing-masing akan disalurkan dalam Telegram Duty ibu bapa ni. Okey, saya serahkan semula pada Cikgu Safwan. Okey, terima kasih kepada Puan Lily, penolongan dan pentadbiran SK Siampang. So, sebarang pertanyaan eh. Okey, saya dah letak sini lah. Okey, boleh email kepada land.seriampang@gmail.com. Okey, WhatsApp pada saya penyelaras, ataupun kalau nak tanya melalui guru kelas pun boleh, nak tanya grup WhatsApp kelas pun boleh. WhatsApp saya 010-386-0079, Cikgu Syafwan. Okey, just tadi saya ada tengok soalan dalam YouTube punya chatting. Video ni ada tak dirakam? Memang automatik dirakam dan telah live pun dalam YouTube Lensa SKSA. Okay, so benda ni boleh buat ulang, berulang, boleh tengok banyak kali lah macam mana. Okay, dan yang penting tuan-puan saya cadangkan supaya join Telegram GCSKSA untuk ibu bapa, iaitu Google Classroom SK Siampang, iaitu boleh search dekat, sebab ini public punya, channel public, boleh search saja GCSK Seri Ampang. Okay, itu untuk Telegram GCSKSA, SK Seri Ampang. Dan jangan lupa juga like, share dan subscribe channel YouTube Lensa SKSA. Sebab insyaAllah lepas ni pun akan diadakan lagi sembang santai mengenai program-program sekolah, dalam list sesi counselling. InsyaAllah tunggu saja. Okay, nanti sebarang pertanyaan nanti tak saya tengok. Rasanya Puan Lily dah tanya dah untuk soalan yang utama rasanya. Okey. Apapun nanti kalau nak tanya, boleh tanya private saya pun boleh, email pun boleh. Okey, itu saja untuk rasanya setakat inilah. Okey, sesungguhnya apa, kalau segala kelemahan tu semuanya daripada saya lah. Okey, saya pun masih belajar lagi sebenarnya. Okey, yang penting tolonglah like, share dan subscribe. Ini bukan pasal nak minta banyak subscribe tu, tapi yang penting sebab nak makluman kepada semua warga SK Seri Ampang. Okey, makluman yang penting. Okey, itu saja setakat ini. Okay, saya nak tunjuk yang kalau video yang sebelum ni, siapa yang belum tengok lagi, saya nak tunjuklah yang video tu. Sekejap eh, saya buka YouTube. Okay, link yang cara mudah untuk first time tu. Okay, ni live lah ni eh. Sekejap, apa nama dia? Lensa SPSA. Okay, so ini yang video pertama lah. Ini sebenarnya hasil,
hasil dalam lebih kurang saya buat malam juga lah, kurang 3 jam 4 jam lah. Okey, sebab nak buat channel YouTube kita rasmi. Okey, sekejap eh, saya semua siapa yang belum tengok boleh tengok lah. Okey. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang okey, itu sebab sedikit lah. Okey, video pengenalan saja. InsyaAllah lepas ni akan penambah perbaikan. Dan logo tu pun itu logo saya punya idea je. Rasanya ada lagi cikgu-cikgu pihak sekolah akan buat logo yang terbaru kot. Okey, saya tak berapa kreatif sangat. Itu yang termampu saya buat. Okey, so hari ni rasanya setakat ini sajalah saya punya taklimat online ibu bapa secara santai untuk kepada warga SK Seri Ampang. Okey, sebarang kelemahan daripada saya, insyaAllah kita akan berjumpa lagi sesi kedua untuk tema santai mengenai, tunggu sajalah nanti pengumuman. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat Tahun Baru Cina. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum.